Positive People, balik lagi nih bersama Aksen Nation di YouTube channel. Kali ini kita akan melihat fasilitas publik lagi di Jakarta, di mana LRT Jabodetabek itu kan udah terlihat pembangunannya dan kayaknya sebentar lagi juga udah mulai selesai dibangun. Ya kayaknya udah mulai finishing gitulah ya kalau kita lihat. Maksudnya stasiunnya juga udah nampak nyata bangunannya. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu fasilitas pendukungnya yaitu halte BRT. Di mana Transjakarta sepertinya membangun halte-halte baru BRT, non-BRT, maksudnya yang di pinggir jalan. Kalau BRT itu kan halte yang di tengah jalan yang kita harus nyebrang, nah ini haltenya non-BRT berarti di pinggir jalan. Nah ini kita melihat ada halte baru di kawasan Tebet. Nah ini dekat banget dengan halte Tebet BUMD. Nah selain ini Aksen Nation juga melihat tuh di kawasan Tegal Parang kalau nggak salah juga ada halte-halte baru seperti ini. Nah gue nggak tahu juga karena ini kayak masih baru juga dan kita belum melihat apakah nanti bus apa yang akan berhenti di halte ini, kalau ada bus berapa. Nah pastinya kita tunggu dan ini juga menunjukkan bahwa ya kan kalau lihat modelnya halte ini, yang halte-halte seperti ini kan adanya di kawasan Sudirman Tamrin. Nah ternyata sekarang juga udah mulai bangunnya di kawasan si MT Haryono. Nanti mungkin Gatot Subroto juga nih, karena Gatot Subroto halte-nya udah reot-reot ya, yang non-BRT ya. Nah, kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan tentunya selain si halte-halte ini, Jakarta juga sudah memperbaiki nih pedestrian atau trotoar di bawah stasiun LRT Jabodetabek, yang dimana udah terlihat lebih rapi, lebih hijau juga tanaman-tanamannya udah ditanam. Wah, keren ya. Kita tunggu aja nanti ini difungsikan seperti apa. Update terus. Dunia harus sobekkan kotak kita bersama Aksen Nation. Jangan lupa di subscribe.